menjalani kehidupan menjadi seorang sopir atau driver itu nggak semudah yang kalian bayangin. Kalian harus kuat, tahan kantuk, tahan segalanya. Selalu tetap optimis menjalani kehidupan. Pantang menyerah. Pantang pulang sebelum malam. Dinikmati semuanya. Kita kembali lagi kepada rasa bersyukur kita terhadap rezeki apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk semuanya, tetap berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara ya guys. Dan sekarang kita menemukan nasi padang. Di jalan itu kita cari yang murah ya. Kalau perlu yang serba paket 10.000 atau 12.000 pasti kita gas. Kita tekuk mobilnya untuk berhenti guys. Oke, sambil menunggu sebentar lagi kita akan jalan kembali. Kegiatan seorang supir setelah mencapai suksesnya pengiriman, tak lupa untuk mengisi perut ya, dan mengobati perut kita yang sudah lapar. Dan kita itu nggak pernah selalu pilih-pilih makanan, mau apapun itu, seadanya itu, pasti kita bantai, kita makan. Hari-hari yang kan ku jalani, kini semua kan terasa sunyi. Walau hampa pasti ku hadapi, ku ucapkan selamat jalan. Oh iya guys, kayak kita perlu tidur sebentar setengah jam atau rehat itu penting banget buat mengalirkan darah yang macet ya guys, supaya lancar peredaran darahnya dan membawa mobil kembali nyaman kembali ya guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan lagi ya untuk balik to base guys.
Oke, segitu saja perjalanan singkat saya. Semoga kalian selalu sehat selalu dan dilindungi dalam lindungannya. Amin. Semangat ya guys, dilanjut ya.